Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alur pembelajaran. Jadi, kita bisa membuat alur pembelajaran apabila kita sudah semuanya kita sudah buat, baik itu materi kita sudah upload, kemudian tes, kemudian tugas itu sudah kita buat. Jadi, mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam dokumen. Yang bisa masuk ke dalam dokumen itu hanya dosen. Mahasiswa untuk ingin apabila ingin mengakses materi itu ada di alur pembelajaran, baik itu materi, link, tes ataupun tugas, itu semuanya sudah ada di alur pembelajaran. Jadi kita tidak harus menampilkan ini semua di mahasiswa, kita tutup saja. Apabila kita buka begini, icon gambar matanya ini akan terbuka sehingga mahasiswa bisa melihat. Nah, ini. Makanya supaya tidak bisa melihat, kita tutup. Jadi yang penting-penting saja yang kita berikan mahasiswa akses. Itu cuma learning pad, semuanya kita tutup. Kemudian bagaimana cara pembuatan alur pembelajaran? Yang pertama kita klik learning pad. Yang ikonnya buku, kemudian tambah learning pad baru atau tambah alur pembelajaran baru. Bapak Ibu bisa membuat di sini alur pembelajarannya dalam satu semester, jadi pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Bisa juga setiap minggu Bapak Ibu membuat pertemuan pertama, kemudian minggu berikutnya baru buat pertemuan kedua, itu terserah Bapak Ibu. Ini contoh saja saya buat pertemuan pertama. Sini juga Bapak Ibu terserah mau di siapa namanya. Ini contoh saja saya pertemuan pertama. Kemudian kapan dimulai? Contoh tanggal 3 Agustus. Kemudian selesai pada 7 Agustus sehingga mahasiswa dapat mengakses pertemuan pertama ini dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Agustus 2020. Apabila lewat dari tanggal 7 berarti mahasiswa tersebut dianggap tidak mengikuti pertemuan pertama. Ini terserah Bapak Ibu mau diberi jeda berapa hari. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini sudah ada pertemuan pertama, tinggal kita buat komponen pembelajarannya. Jadi di pertemuan pertama ini komponen pembelajarannya apa saja yang ingin diberikan oleh Bapak Ibu. Contoh saya, yang pertama, ini terserah Bapak Ibu. Ini saya contohkan, belajar mandiri. Save section apabila sudah selesai. Jadi, belajar mandiri ini, tadi kita sudah membuat materi. Kita cari di dokumen. Nah, ini materi sudah kita buat. Ya, ini ada di Stokia, contoh saja. Nah, pertemuan pertama mahasiswa belajar di Stokia. Kita tarik dan masukkan ke dalam belajar mandiri. Masalah. Ini perlu sabar di sini, Bapak Ibu. Kemudian di dalam belajar mandiri, seumpama Bapak Ibu mau menambahkan referensi tambahan, bisa. Kita klik di link tadi yang sudah dibuat. Nah, ini. Kita masukkan saja. Mau masukkan tentang videonya juga bisa. Setelah itu, setelah belajar mandiri, Bapak Ibu, seumpama ingin menambahkan komponen pembelajaran, bisa. Kita klik di masukkan data pada bab baru, kemudian kita tulis judul. Seumpama kita menambahkan forum diskusi. Ini masuk, tetap masuk dalam pertemuan pertama. Kemudian kita save. Nah, forum diskusi, kita masukkan forum yang sudah dibuat, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal memasukkan. Jadi, pembuatan forum sudah ada di video tutorialnya ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan ke dalam forum diskusi. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan komponen lagi, boleh.
Selama setelah diskusi akan ada latihan kuis. Asin. Nah, kita tambahkan kuis yang sudah dibuat. Nah, ini contoh tes pertama. Kemudian, Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, bisa tugas, contoh. Setelah menyelesaikan kuis, mahasiswa diberi tugas. Ini kita tambahkan tugas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi mahasiswa harus menyelesaikan dalam pertemuan pertama, yang pertama adalah belajar mandiri, kemudian diskusi, latihan kuis, dan tugas. Ini terserah Bapak Ibu komponennya bagaimana. Bisa juga dalam pertemuan pertama Bapak Ibu hanya memberikan belajar mandiri kepada mahasiswa, bisa. Apabila sudah selesai, di setiap pertemuan Bapak Ibu memberikan sertifikat lulus atau tidak lulusnya mahasiswa tersebut. Itu Bapak Ibu. Dan kita. Nah, di sini sudah ada pertemuan pertama. Kita coba lihat. Nah, di sini nanti akan ada waktunya, Bapak Ibu. Berarti berapa lama, contoh ini adalah mahasiswanya, Arfa Fana, itu menyelesaikan, waktu menyelesaikan pertemuan pertama, kemudian progresnya berapa, ini bisa dilihat. Apakah Arfa Fana ini membaca sekilas materinya, itu bisa dilihat dari sini, bisa didetail juga. Kita ingin. Nah, ini progresnya. Contoh ini mahasiswanya, apabila mahasiswanya melihat materinya, jadi satu, harus melihat materi terlebih dahulu, kemudian dua, baru ini progresnya akan meningkat Bapak Ibu, video, dan seterusnya. Apabila ingin memberikan prasyarat, bisa di sini, di edit. Kemudian, contoh, ini prasyarat. Jadi mahasiswa bisa mengikuti tes apabila sudah membaca PPT atau melihat video atau melakukan forum diskusi. Ini adalah prasyarat. Jadi mahasiswa tidak bisa langsung menjawab latihan apabila tidak melihat materi tersebut atau yang dipersyaratkan tadi, Bapak Ibu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.